berjaya mengawal. Shane Lowry melambungkan bola ke depan sampai kepada Bergson. Bergson ketika ini mengawal, membuka satu rempatan dan jaringan yang cukup menarik dilakukan oleh Leandro Velasquez di seawal minit yang ke-6. JDT mendapat gol awal seperti apa yang berlaku di Ligas. Gerakan baik daripada pemain-pemain JDT yang melakukan hantaran-hantaran pendek. Lalu Bergson melakukan satu set up, iaitu Leandro Naksun dan juga Nazmi Faiz sambil Amri Yahya. Ketika ini percubaannya hampir-hampir sahaja, kita tahu kelebihan Amri Yahya daripada jauh. Beliau nampak Farizal mungkin sedikit ke hadapan. Itu dalam situasi ini ya, 2-4 kan. Sampai kepada Corbin Ong dan nampaknya terkena tangan. Jadi sepakan penalti telah diberikan kepada Johor Darul Takzim. Satu crossing yang cuba dilakukan Corbin Ong tetapi terkena tangan Umar Imbas. Betullah. Bergson mudah sahaja. Gol kedua untuk JDT di minit yang ke-34. Kali ini berusi sepakan penalti Bergson yang mudah memperdayakan Rozaimi Rohim. Jadi kedudukan semakin selesa untuk JDT di Stadium Sultan Ibrahim. Satu teknik semakan yang begitu baik dilakukan oleh Bergson, memilih untuk melakukan semakan lirik ke sebelah kiri. Hanya mendapatkan Bergson. Abba Zahil Akia cuba mendapatkan Bergson, terkena tangan dan sepakan penalti yang kedua yang diberikan kepada Johor Darul Takzim. Kali ini terkena tangan Hanafi Tokyo pula. Pemain muda ini berusia 22 tahun. Satu gol setakat ini dalam kempen Piala Malaysia pada perlawanan pertama. Sahongi Rasid, satu panengkai yang mungkin terlalu confident. Ini situasi yang jarang-jarang berlaku bila Sahongi Rasid mengambil sebagai penalti. Sepatutnya dia memilih untuk melakukan rembatan terus ke arah pintu gol, tetapi panenka yang tidak menjadi sebenarnya. Tidak dapat beraksi untuk beberapa bulan sambil ada satu tandukan yang mudah disempurnakan oleh Bergson Da Silva. Gol kedua peribadi beliau dalam perlawanan pada malam ini. Pada minit yang ke-93 perlawanan, beliau seolah-olah tidak dikawal, mudah sahaja untuk menandung bola tersebut masuk ke gawang gol, menewaskan Rozaimi Rohim. Satu tandukan yang padu dilakukan oleh Bergson. Antaran yang pinpoint yang dilakukan Bergson sepakan percuma juga. Antara Johor Takzim dan Sabah, kemenangan selesa 3-0.